sampai kepada bulan ini itu semakin mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu diharapkan tentang kepada dosen pada waktu mengajar itu tidak hanya mempraktikkan pengetahuan, tapi membentukkan karakter yang baik. Karena keberhasilan seseorang itu tidak hanya dari hard skill yang mencuri, ternyata soft skill itu hampir 80% menguasai untuk kesuksesan seseorang. Nah, soft skill ini yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan, mulai dari kemampuan berkomunikasi, berorganisasi, soal tentang tugas, tanggung jawab, dan sebagainya. Ternyata dari TK itu terakhir ngomongnya. Jadi dari hard skill itu hanya 20% menentukan keberhasilan seseorang dibandingkan dengan soft skill. Nah, kita melihat soal masalah banyak. Ini harus ditanamkan masalah kesadaran. Jadi terus terang kadang-kadang kita merasa uang yang kita diterima itu seolah-olah itu betul untuk warga. Padahal ada beberapa kewajiban, ada pajak yang harus kita bayar. Nah, untuk membayar pajak itu seharusnya tanpa ada paksaan. Jadi dari kesadaran. Nah, untuk menanamkan kesadaran ini tidak gampang. Jadi harus diawali dari suatu proses. Dia bertanggung jawab sebagai masyarakat yang wajib membayar pajak, yang nantinya pajak itu akan kembali kepada masyarakat dan kepada pengelola keuangannya asli pajak itu harus punya rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab ini pun nampaknya semakin melemah dari proses pendidikan. Dan kita lihat bahwa anak-anak yang bersalah bagaimana mencoba untuk mengaku tidak mengaku kesalahan. Nah, ini sebetulnya dalam di perguruan tinggi waktu kita hanya terbatas. Jadi para mahasiswa itu banyak berada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di mana proses pendidikan itu berlangsung. Nah, untuk ini mungkin kita mendengarkan dari para pakar dari anggota DPR RI, dari Bapak Disolami yang telah banyak pengalaman dalam masa pembelajaran, dan juga dari Bapak Suri. Mudah-mudahan, dan juga dari Bapak, maaf tadi lupa kita, Bapak Sabino Asinapuro, yang mudah-mudahan ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan buat kita semua. Yang selama ini mungkin kita banyak membaca, yang mungkin selama ini kita banyak mendengar, dan pada hari ini kita bertemu langsung dan kemudian kita berdialog langsung, dan ini akan membuka wawasan. Dengan semua orang itu berubah, saya yakin bangsa ini akan berubah. Dan jangan sampai nanti kita bersama-sama menghadapi keterpurukan ekonomi ini akan membawa bencana terutama yang akan dirasakan oleh rakyat kecil. Dan kita sebagai pendidik berharap bahwa keberhasilan suatu proses pendidikan itu akan membentuk manusia-manusia yang mempunyai menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Nah, kami yakin kalau para lulusan, para sarjana telah memiliki akhlak mulia ini, insya Allah di masa yang akan datang negara kita ini akan jauh lebih baik dibandingkan pada hari ini. Saya kira mungkin yang dapat saya sampaikan atau pada sumber kami dari perkhidmatan tersedia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tinggi-tingginya, terutama telah bersedia untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan dan juga ulasan tentang masalah perekonomian yang berpajak dan tersedia yang mungkin membuka cakrawala dan wawasan dari peserta perusahaan ini dan mudah-mudahan dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dengan sedikitnya para peserta mohon dimaklumi karena pada semester ini masa libur dan besok akan diadakan ujian saringan masuk sehingga banyak ruang yang harus dikomplokkan dan akan digunakan ruang ujian sehingga sulit untuk mendapatkan mahasiswa dalam semua yang saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kita berkata mohon maaf. Tidak lebih baik.